Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Lahya Ruki. Video kali ini aku mau ajak kalian untuk jalan-jalan. Seperti biasa, jalan-jalan 1 bulan sekali. Hari ini tuh udah jadwalnya aku belanja bulanan. Yeay. Nah, tadi pagi aku udah beresin anak-anak. Aku udah cek-cekin apa aja yang mau aku beli. Stok-stok di dapur, stok-stok di kamar mandi. Pokoknya semuanya udah aku beresin semua. Udah aku cek-cekin. Terus sudah aku catat juga. Nah, ini sekarang aku udah mandi dan ini aku mau dandan. Tapi sebelum aku dandan, aku mau spill dulu skincare yang aku pakai akhir-akhir ini. Ini tuh produk baru tapi viral banget. Nah, ini dia. Aku unjukin ya. Oke, ini dia. Whitening Bright Boost Day Cream. Aku suka banget pakai Bright Boost Day Cream dari Whitening ini karena untuk manfaatnya ini bisa membuat kulit tampak lebih kuat dan glowing pastinya, serta mempertahankan dan menyeimbangkan kondisi kulit dan dilengkapi juga dengan UV protection sehingga kulit terlindungi dari paparan sinar matahari langsung. Untuk warnanya ini putih dan dilengkapi dengan tempat kaca, dan ini tuh teksturnya benar-benar lembut, lembut banget, dan ini tuh creamy banget ya teman-teman. Dan yang paling penting itu adalah tidak sakit pada saat diapply di kulit. Oke, untuk cara pakainya ini gampang banget ya teman-teman. Cukup dioleskan aja di wajah sedikit-sedikit, terus diratakan deh. Nah, untuk Whitening Bright Boost Day Cream ini mengandung glutathione, niacinamide, dan lactobacillus ferment. Untuk manfaatnya mencerahkan kulit, melawan radikal bebas, mengurangi keriput, membuat kulit tampak lebih kuat dan glowing, memperkuat mempertahankan kulit wajah, serta mengecilkan pori-pori, merangsang produksi kolagen, dan yang paling penting adalah mengatasi peradangan, mengurangi kerutan di wajah. Oke, ini aku pakai krimnya sudah selesai, dan yang aku rasakan setelah menggunakan krim ini tuh kayak kulit terasa lebih segar, fresh banget gitu ya, dan aku pede banget mau keluar rumah karena untuk krim ini sudah dilengkapi dengan UV protection sehingga kulit terlindungi dari paparan sinar matahari langsung. Nah, untuk Whitening Bright Boost Day Cream ini harganya murah banget, cukup Rp55.000 aja. Dan kalau kalian mau samaan dengan aku pakai produk ini, kalian bisa langsung beli aja produknya di e-commerce kesayangan kalian, atau kalian bisa langsung klik aja linknya yang ada di kolom deskripsi aku ya. Oke, sekarang ini aku pakai lipstick dulu. Habis ini aku mau langsung siap-siap aja untuk ganti baju. Dan seperti yang tadi aku sampaikan, habis ini aku mau belanja bulanan. Jadi sampai ketemu di supermarket. Oke, sekarang aku udah sampai di Lulu Hypermarket. Ini tuh yang kedua kalinya aku belanja di sini. Dan tadinya tuh aku maunya nggak ngevlog gitu ya, tapi kata suami aku ngevlog aja, nggak apa-apa. Sayang, udah ada di sini kok nggak dijadiin konten. Gitu katanya suami aku, emang pengertian banget ya. Makasih suami. Nah, ini suami aku ya yang ngerekamin. Jadi kenapa aku tadinya nggak mau ngevlog karena ribet banget. Kai itu lagi tidur, tadi habis makan dulu sebenarnya di solaria, terus Edgar juga rewel karena ngantuk, jadi kayak ribet aja lah gitu belanjanya. Oke, yang pertama ini aku lihat-lihat diapers. Tadinya aku mau beli, cuman pas dilihat-lihat kok harganya jauh beda ya sama yang tempat aku biasanya beli. Ya udah, nanti aja aku belinya di tempat yang biasa aku beli. Terus ini aku ambil sikat giginya Kai satu karena udah jelek banget yang di rumah. Terus ini lagi nanya nih sama suami aku mau sikat gigi yang mana, kata suami aku yang ini aja. Ya udah, aku ambil satu, ini yang merek Pepsodent warna biru sama ungu. Oke, lanjut lagi, ini kelorong apa ya? Kelorong tisu kayaknya ya. Nah, ini aku nyari-nyari tisu dapur. Tapi sebelumnya ini aku lihat ada tempat duduk atau sofa bed bayi gitu ya. Nah, ini lucu banget teman-teman, kata suami aku beli-beli gitu ya. Tapi ya udah deh, nggak usah deh, di rumah juga ada kan, nggak kepake gitu. Aku lihatnya sih cantik aja, makanya jadi kayak pengen beli gitu loh. Terus ini aku ambil tisu. Nah, ini tuh tisu dapur. Ini tisu yang biasa aku pakai. Ini bisa buat menyerap minyak makanan, terus bisa dipakai juga buat lap tangan. Pokoknya ini berguna banget. Aku ambilnya satu aja karena di rumah masih ada satu lagi. Jadi ini tuh tisunya buy one get one ya teman-teman.
Terus lanjut lagi, ini lagi ada di lorong kebersihan. Nah, sebelumnya aku lihat dulu nih busa yang buat cuci piring. Aku lagi pilih-pilih, aku lagi nyari busa yang agak keras gitu buat bersihin panci. Nah, ini aku ambil satu dari merek Bagus. Terus di sini juga ada Mr. Muscle. Nah, ini aku ambil yang apa? Pembersih lantai ya. Ini sengaja banget aku ambil satu piece karena di rumah masih ada dua piece lagi. Kenapa aku masih banyak stoknya di rumah? Karena sebenarnya ini tuh belum waktunya untuk belanja, teman-teman. Oke, lanjut. Ini aku ambil celing. Nah, ini aku mau ambil yang untuk pembersih kaca, tapi dipikir lagi, aku pakai Mr. Muscle aja deh pembersih kacanya. Tapi pas lihat-lihat lagi, ah ya udah deh, nyobain pakai celing, ya udah aku jadinya ambil celing satu piece. Terus lanjut lagi, ini ambil sabun, bukan sabun ya, ini yang serbaguna Mr. Muscle untuk anti minyak gitu di dapur. Nah, ini aku rapihin dulu belanjaannya biar trolinya muat, kayak mau belanja banyak aja gitu ya. Padahal belanjanya bulan ini sih sedikit ya, nggak tahu deh nanti berapa lama habisnya. Paling kalau habis di pertengahan bulan ya belanja lagi, teman-teman. By the way, mohon maaf ya kalau videonya ini goyang parah, karena ini suami aku yang ngerekam. Soalnya suami aku itu lagi pegang stroller juga, teman-teman, jadi susah lagi tuh, mohon dimaklum aja ya. Nah, lanjut lagi nih, aku ambil deterjen. Aku ambil yang soft ini aja, yang warna biru. Aku udah jatuh cinta sama yang ini karena kalau aku jemur itu kan sekarang nggak pakai pengering ya, dan nggak bau apek, teman-teman. Kalau biasanya pakai yang lain itu suka bau apek kalau nggak kering satu hari, tapi kalau pakai soft ini sih enggak ya yang aku rasakan. Jadi aku ambil satu lagi aja karena di rumah masih ada satu piece, dua piece deh stoknya. Nah, ini aku healing-healing dulu nih mata, cuci mata dulu. Aku lihat-lihat bangku, lihat-lihat apa ya, box-box gitu. Dan aku salfok banget sama panci yang ini. Nah, aku tuh sebenarnya nyari-nyari panci buat sayur ya, yang ukuran 26 gitu, tapi nggak ada. Dan ini cantik-cantik banget dong. Oh ya, jadi ini tuh videonya campuran gitu ya, ngacak gitu, karena kan aku belum hafal banget ya di Lulu ini tempat-tempatnya gitu. Jadi sambil cuci mata ya sambil belanja gitu. Kalau biasanya kan di tempat aku yang lama, aku belanja dulu baru cuci mata gitu ya. Nah, kalau ini ya udah pokoknya sekelihatannya aku ada di lorong mana, ya udah itu yang aku lihat, teman-teman. Tuh kan, ini lucu-lucu kan, cantik-cantik banget warna-warnanya. Cuman kalau aku beli lagi udah banyak juga sih kalau pry pan atau wok pan gitu. Tapi panci sayurnya emang nggak ada aku lihat. Terus ini aku ambil apa ini, pape ya, ini obat nyamuk. Aku ambil satu piece aja karena di rumah masih ada satu. Nah, ini Dede Edgar tidurnya mangap, teman-teman. Ini aku lihat dulu catatannya apa aja yang udah dibeli dan apa aja yang belum. Aku emang catat semuanya di sini supaya nggak lupa dan nggak over budget, teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini aku mau ambil sarden. Ini tuh aku nanya sama suami aku mau ambil yang kecil atau yang besar. Kata suami aku yang kecil aja, tapi dua piece. Seperti biasa aku ambil merek Botan aja. Ini emang lebih mahal ya daripada merek yang lain, tapi ini yang paling enak menurut aku. Lanjut, ini aku ambil kecap. Ini ambil yang botol besar. Aku males banget untuk beli yang refill, males nuang-nuangin ya gitu. Ya udah ambil yang botolan aja. Terus ini juga aku ambil sasa. Ini yang ukuran sedang, gak tahu ini habisnya nanti berapa bulan, karena yang sebelumnya aja yang ukuran kecil itu 3 bulan gak habis-habis, akhirnya aku buang sisanya, mam. Tapi perlu juga sih sasa itu, mam. Jadi makanan tuh enak gitu. Terus ini aku ambil pertepungan. Ini lagi cari tepung sajiku yang serbaguna. Aku ambil 2 piece. Terus ini ambil juga yang tepung sasa yang bakuannya. Nah, aku cari yang sasa pisang tapi nggak ada. Ya udah tinggalin aja, nanti belinya di Alfamart aja. Terus ini ambil Royco. Aku ambil yang ukuran sedang. Ini 2 piece. Terus ini juga lagi cari-cari kue pie. Suami aku katanya mau diet. Ada-ada aja ya, suami aku katanya mau diet, teman-teman. Pakai kayak gini nih, salad dressing gitu. Ini emang enak nih yang wijen ini, tapi ukurannya besar. Aku cari yang agak kecilan, gak ada. Nah, karena ini mau diambil apa namanya, mau dibawa ke kantor gitu, satu saset satu saset. Ya udah, ini ambil yang sasetan aja. By the way, tadi kameranya diambil dari suami aku, diambil sama aku ya, jadi kayak terbalik gitu.
Nah ini untuk sasetnya ambil 5 piece, mudah-mudahan suamiku nanti dietnya lancar. Terus lanjut lagi nih, ambil saus tomat. Nah ini yang merek Hans ini mau nyoba, baru pertama kali beli. Terus lanjut ini beli apa ya, saus chili. Nah ini ambil satu juga yang ukuran besar, seperti biasa mereknya ABC, ini tuh udah enak. Lanjut lagi ini ambil mecin. Ini rumput laut yang kecil-kecil gitu. Kayak itu sekarang agak susah nih teman-teman makannya. Nanti aku mau kreasiin gitu loh, pakai rumput laut ini. Ya gak tahu deh, pokoknya lihat aja deh nanti vlognya, insya Allah ada ya bikin kreasi makanan. Terus ini ambil sabunnya Edgar. Ini buat Edgar sama Kai. Ini ambil satu piece aja sweet salt yang minyak telon. Terus lanjut lagi nih, mau ambil minyak goreng. Di rumah itu masih ada 1 liter lah kira-kira. Jadi aku ambil minyak goreng 4 liter. Nah ini suami aku ngunjukin, katanya ini Sanko kok murah gitu ya. Pas dilihat-lihat emang Sanko yang paling murah. Ini harganya 34.000 berapa gitu ya, teman-teman bisa lihat. Nah ini ambil 2 piece. Jadi aku ada stok 4 liter. Mudah-mudahan cukup 1 bulan. Lanjut, ini aku ambil bel cup keju untuk empasinya Dede Edgar. Ini beli 1 gratis 1, harganya 60.000, isinya 24. Terus ini juga aku ambil frozen, ini kentang stick. Nah, ini aku ambil 1 kilo. Ini tuh harganya sekitar 35.000-an lagi diskon yang merek ini ya, teman-teman. Lanjut, ini lagi lihat-lihat area perbuahan, persayuran. Nah, ini tuh aku ngelihat ada apa namanya tuh kabocha orange. Ini aku ambil yang panjang ini. Ini tuh namanya kabocha orange apa gitu ya. Nah, ini aku banding-bandingin sama kabocha yang Indonesia. Nah aku ambil satu yang ini, tapi pas dipikir-pikir kayaknya yang bulat ini dagingnya lebih banyak, jadi aku tuker aja. Nah teman-teman, ini suami aku lagi ngerekamin perbawangan gitu ya, aneka-aneka bumbu-bumbu gitu. Terus ini juga dia ngerekamin bunga alias kembang. Katanya ini masih zaman gak sih kembang hias atau bunga hias kayak gini, tanaman hias masih zaman gak sih? Kayaknya udah enggak deh, soalnya sekarang udah lumayan agak murah. Kalau pas kemarin-kemarin itu kan mahal banget kan tanaman kayak gini. Oke, by the way, ini Kai lagi di apa namanya, dipijitin kakinya, takut pegel gitu karena ngegantung tuh di strollernya, tapi ternyata malahan bangun. Ya udah, pas Kai bangun diganti deh sama Dede Edgar, karena Dede Edgar juga tidur, teman-teman. Oke, ini lagi nyari Kara. Aku lihat, aku mau cari yang kemasan tapi nggak ada. Adanya yang krim kayak gini, bukan krim, yang bubuk ya. Ya udah, aku ambil aja 2. Sebenarnya tadi itu suami aku ngunjukin yang ukuran besar, tapi kata aku kalau ukuran yang besar itu sayang, karena biasanya aku tuh pakai Kara itu yang ukuran kecil aja, yang ukuran 65. Terus lanjut lagi, ini ke area makanan bayi. Nah ini aku cari-cari yang buat Dede Edgar. Ini aku ambil yang serelak. Ini tuh yang serelak aku mau cobain lagi varian yang baru. Kalau yang ini aku ngambil 1. Ini yang kemarin aku beli juga, Dede Edgar suka. Jadi untuk yang ini nih, yang tim ini, yang homemade ini aku beli 1 buat jaga-jaga aja ya teman-teman. Kalau pergi-pergi kemana-mana kan juga simple ya bawa yang seperti ini. Terus ini ambil yang rasa pisang susu. Nah ini biar rasanya ada variasi gitu ya. Jadi aku ambil 1. Di rumah itu masih ada sih stoknya, jadi ambil 1-1 aja. Nah ini balik lagi ke sini, ada lagi wajan cantik ini, aku lihat lagi, aku salfok lagi. Lanjut, ini aku ambil ciki permecinan. Pokoknya aku nggak ambil makanan ya teman-teman, cuma ciki-ciki aja. Nah ini seperti biasa ambil taro yang seaweed rumput laut. Ini ambil yang kecilnya 2. Terus ini ambil yang besarnya 1 karena nggak ada lagi. Ya udah ambilnya 1 aja. Terus ini barang yang terakhir, ini aku ambil potabi. Nah ini suami aku nih teman-teman yang suka ini. Udah deh belanjanya. Untuk harga-harganya nanti aku cantumin di layar aja ya.
Oke, ini belanjanya udah selesai. Nah, ini aku langsung bayar aja. Jadi untuk videonya cukup sekian dulu. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih untuk like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di video berikutnya. Thanks for watching. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.